Semua sahabat anggrek dimanapun Anda berada, apa kabar? Pada hari ini yang merupakan hari yang sangat berbahagia bagi saya ingin menunjukkan salah satu koleksi anggrek saya yang akhirnya berbunga, yaitu Spatoglottis plicata. Ini bisa dikatakan adalah salah satu jenis anggrek tanah yang memiliki nilai sentimental bagi saya, karena pada saat dibeli dulu sudah dalam kondisi spike, namun akhirnya bakal bunganya menguning karena stres. Pada saat itu saya sangat sedih karena saya tidak mampu untuk mempertahankan bunganya karena stres yang berkelanjutan. Namun saya tak patah arang untuk merawat anggrek ini dengan pemupukan yang rutin, baik itu vitamin B1, NPK, dan akhirnya selang 2 bulan kurang lebihnya tanaman ini akhirnya berbunga kembali. Bisa dilihat warnanya kurang lebih pink keunguan, ada bercak dokter di dalamnya, cantik sekali, dimana memiliki batang bunga yang sangat panjang. Bisa saya perlihatkan seperti ini, dan di ujung dari batang bunganya kuncup-kuncupnya terlihat. Ini baru satu saja yang mekar, masih ada beberapa calon bunga yang akan muncul, mungkin sekitar 3 sampai 4 kalau tidak salah hitung, atau mungkin mudah-mudahan semua bisa mekar nantinya. Tak lupa juga saya ingin memperlihatkan, selain muncul spike, dia juga memperlihatkan tunas baru di sebelahnya. Ini juga menambah kebahagiaan saya karena akhirnya dia juga memunculkan tunas baru. Tanaman ini menurut saya cantik, walaupun dia diklasifikasikan sebagai anggrek tanah, tapi memiliki nilai yang cantik. Kalau dari bunganya saya cium memang tidak ada bau, entah memang belum mengeluarkan bau atau bagaimana. Mungkin nanti saya akan update lagi pada siang hari saat tanaman ini terkena paparan matahari. Mudah-mudahan ada update terbaru nantinya. Demikian video ini saya buat, semoga bermanfaat buat teman-teman semua pecinta anggrek. Dan jangan lupa untuk di like, subscribe, dan di share. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.